Halo Sobat Bola. Ini dia hasil pertandingan dan klasemen terbaru BRI Liga 1 sampai tanggal 5 Desember dan jadwal lengkap pertandingan Liga 1 di pekan ke-12. Hasil pertandingan BRI Liga 1 2022 hari ini, PSM Makassar berhasil menang 2-0 atas Persikabo 1973. Dua gol PSM di laga tersebut dicetak oleh Donald Bisa dan Everton Nascimento. Kemudian Madura United kalah 0-3 dari PSIS Semarang. Gol PSIS Semarang di laga tersebut dicetak oleh Kantilana, Fredian Wahyu, dan Rido Suhada. Selanjutnya Bayangkara FC menang 3-1 atas PSS Sleman. Ketiga gol Bayangkara dicetak oleh Muhammad Hardianto, Titan Agung, dan Andik Firmansah. Sementara itu gol PSS Sleman dicetak oleh Kim Jeffrey Kurniawan. Dan Persita kalah 2-3 dari Bali United. Kedua gol Persita dicetak oleh Fahreja Sudin dan Agustin Kataneo. Sedangkan gol Bali United dicetak oleh M. Rahmat dan Eber Besa. Dan berikut ini klasemen terbaru Liga 1 sampai hari ini. PSM Makassar naik ke puncak klasemen dengan koleksi 25 poin. Bali United naik ke peringkat 2 dengan koleksi 24 poin. Persita masih tetap ada di peringkat ke-5 dengan koleksi 22 poin. Dan Persikabo 1973 masih tetap ada di peringkat ke-7 dengan koleksi 19 poin. Kemudian PSIS Semarang naik ke peringkat 10 dengan koleksi 14 poin. Bayangkara FC naik ke peringkat 13 dengan koleksi 12 poin. Namun saat ini Bayangkara FC masih kalah head-to-head dari Dewa United. Untuk top skor Liga 1 setelah pertandingan tadi sore, masih dipimpin oleh Mateus Pato dengan koleksi 12 gol. Top assist Liga 1 masih dipimpin oleh Fadil Sausu dengan koleksi 6 assist. Kemudian untuk top clean sheet dipimpin oleh Andri Tani dan Reza Pratama dengan koleksi 5 kali clean sheet. Dan berikut ini jadwal pertandingan selanjutnya di hari Selasa tanggal 6 Desember. Pertandingan Persebaya Surabaya lawan Barito Putra ditayangkan Indosiar jam 3:30 sore. Persija Jakarta lawan Borneo FC ditayangkan Indosiar jam 6:30 malam. Sedangkan Persisolo lawan Ranusantara FC ditayangkan Video jam 6:30 malam. Di hari Rabu tanggal 7 Desember, Dewa United lawan Arema FC ditayangkan Indosiar jam 3:15 sore. Dan Persik Kediri lawan Persib Bandung ditayangkan Indosiar jam 6:15 sore. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya sobat. Dadah.